Pemain asal timnas Singapura yang Anu Mantan Kumar dikabarkan segera merapat ke Persik Kediri. Anu Mantan Kumar diketahui merupakan pemain timnas Singapura yang berposisi sebagai gelandang bertahan. Pemain berusia 27 tahun ini diketahui tampil apik bersama timnas Singapura dalam gelaran Piala AFF Suzuki Cup 2020. Bahkan Anu Mantan Kumar menjadi salah satu pemain yang cukup bersinar saat timnas Singapura menghadapi Indonesia di partai semifinal Piala AFF Suzuki Cup 2020. Dikenal kuat dan tangguh dalam menjaga lini tengah, sosok Anu Mantan Kumar bisa menjadi pilihan bagi Persik Kediri untuk direkrut ikuti kompetisi Liga 1 2021. Selain itu, sinyal akan ketertarikan Persik Kediri terhadap Anu Mantan Kumar semakin kuat. Hal ini diketahui usai belakangan ini General Manager Persik Kediri, Muhammad Syarif Hidayatullah, mengfollow Instagram Anu Mantan Kumar @anu6lcs. Di sisi lain, pelatih Persik Kediri Javier Rocha sudah mulai memunculkan sinyal akan potensi datangkan pemain asing dari Asia Tenggara. Pun termasuk sosok pemain asing yang akan didatangkan ini adalah yang bermain di Piala AFF 2020.